naman pa kayo mga sika para apa ka mala? You want to say something? Ano kayo? Hello guys. Menyanyi. Nah, kesedapan dia makan kue kita. Anda tengkata dia menyanyi di lapa. Lagi apa kita mau? Aku tanya kau pasal makan bumbu semua. Tapi kalau wajit tanya, mana? Manis. Manis belum buat itu lepas licak. Apa yang wajit tuh? Ya, ini bugis punya kan. Bugis lah. Nah, itulah. Yang menjual di situ eh. Yang di sini nih licak sama. Oh, yang iya, yang itu di situ, yang itu. Tosuk sama suluk itu. Belah. Lucu mah aku dengar itu. Ada kan yang BN tuh? Apa kamu? Aku enggak tahu yang ahli politik tuh. Muhammad Fasli kan. Aku ini udah cakap orang suluk. Iya. Aku ini orang suluk. Itu Tausug. Orang suluk itu orang yang lahir di sini. Itu Tausug. Lahir di sana pendatang itu. Itu yang pendatang dapat izin yang. Siapa yang cakap itu? Itulah yang anu tuh ahli BN tuh. Aku tidak tahu siapa itu. Aku nampak tadi di situ dengan Sian. Papa kamu kah? Ah, BN tadi. Tadi aku tengok sama si FBD si ibu. Yang aku ini dia cakap suluk. Yang India ditumbuk. Bukan India macam. Dia suluk dia cakap. Suluk lah dia. Lepas itu BN dia. BN dia. Itu suluk. Beza dia konon. Lihat di sini. Yang Tausug. Lagi pilih-pilih lucu bodoh. Ya kita layan dulu. Ana. Ada aku lagi dari sana. Ini MK MK babat. Oke okay, guys kita mau tutup sudah guys jam 15 okay, sudah. Okay. Ini adalah apa? Apa? Okay, guys. Apa kau jual kak Farah? Saya jual. Ini. Saya jual kue. Kue wajib. Temperan. Hah? Tamperan? Apa tamperan? Yang macam penyam. Kalau tausuk. Kalau suluk tam penyam. Penyaram. Ah, penyaram. Tausuk ya. penyaram. Itu. Itu suluk punya penyaram. Nah, itu suluk penyaram. Kalau suluk penyaram, kalau tausuk penyam. Kalau Bugis bagaimana? Pada ora, pada ide. Pada ide. Sama kalau kita dekat lah. Bugisan mereka. Minuman itu. Hah? Bugis apa kita? Saya Bugis Endreka. Ah, dia Bugis Endreka, guys. Halo guys, saya Bugis Endreka. Iya, dari mana kita, guys? Saya dari kampung mana? Kampung yang mana? Indonesia kok di sini? Aku tahu kau. Saya dari kampung dari Tawau. Ah, Tawau mana kita? Bagaimana? Saya kelahiran dari Papar. Iya. Asalnya asalnya mana asalnya kita interview sikap KF. Asalnya dari mana kita? Saya keturunan mana? Keturunan mana kita? Saya keturunan Jawa Sulawesi, Indonesia. Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan yang Aceh, ke Aceh. Aceh, Aceh. Bukan. Aceh lain. Bukan. Aceh, Aceh. Okay. Di bagian kita kami sini. Ya, bagian mana kita? Kami Sulawesi Selatan naik kapal lagi di sana. Berapa jam kita di sini? Dia lewat Nunukan, lepas pergi Pare-Pare. Maksudnya lewat apa itu? Lewat tengah malam kah? Lewat. Maksudnya lewat itu lewat tengah malam. Lewat itu bahasa Indonesia ya? Lewat itu maksudnya singgah. Singgah kalau dari sini Kota Kinabalu. Naik bus pergi. Pergi sini pergi di dari Jawa. Oh, saya ingatkan dari Jawa Indonesia pergi naik bus. Dari sini pergi Tawau. Yang lengkap sih kamu kalau lepas omong. Tawau pergi Nunukan. Kalau kita naik Pare-Pare. Dari Sulawesi pergi Tawau naik apa kita? Naik apa kita? Naik feri. Oh, naik feri. Feri kapal selam. Kapal selam. Menyelam di lautan ataupun di dasar lautan. Di dasar lautan. Dasar lautan. Omongnya kamu biar lengkap kok sih. Nanti itu penonton. Penonton itu confused kok kamu. Nanti dia mau ke Indonesia Sulawesi. Sulawesi Selatan sih. Emangnya sana best kan? Mana yang best sini atau sana? Sini lah kok best. Di depan sini best. Kenapa ramai orang pergi sana? Terutama di Bali.
Oh, pergi Bali itu kan pergi melancong. Tempat melancong ke Bali. Macam contoh di sini. Di Masjid Bandaraya lah. Begitu. Macam contoh tempat pelancongannya di sini kan, daya tarikan pelancongan di sini kan. Di sini kan Kundasang. Kundasang, begitulah. Nah, begitulah. Mau pergi ke Bali. Sekarang ada promosi Bali kan, mau pergi Indonesia. Jadi kau pergi? Kalau pergi. Oh, kami punya anu, kami punya produk, ada promosi dia. Nah, oke guys, dan dia menjual produk aja lagi. Produk apa kita jual? Saya PNC. Indonesia cakap PNC, di sini PNC. TNC. Ya. T. Ya. N K N Nurul. N O N S. N Stephen. Tidak TNC. Ya. T. T I. Ya T. Mana kamu cuma lihat tulisan itu? T T N. T T N. Apa sih? T I E. T I E N. T I E. N. T. N. N. T. I. E. N. T. I. E. N. Tins. Tins. Apaan sih kita ini belajar mengeja ya? N. S. S. Di belakang. Nah, tins. T. I. E. N. S. Tins. Kalau Indonesia bahasa dia. Kamu cakap tins. Indonesia punya percakapan. Oh, itu spelling in English kah? T. I. E. N. T. I. E. N. S. Tins. Ya, spelling English like oh. Maksudnya pronounce tense. So how to pronounce in Indonesian? TNC lah. TNC. Pronounce Indonesian. TNC. 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 Indonesia. TNC. Okay. So guys, kalau mau jadi agent kepada TNC, boleh hubungi saya guys. Ya, untuk menjadi bawahan dia lah. Welcome. Dan apa yang boleh kita. So means this is a business partner with her. Apa yang kita dapat reward? Reward dia pelancongan seluruh negara. Kita sudah di peringkat apa? Peringkat bintang 8. Nah, bintang popular? Bintang 8 lah. Saya ingatkan bintang popular. Peringkat bintang 8 kenapa? Apa maksudnya bintang 8? Kita kan ada 7 langit sejak. Ya Allah, ini semua ya. Emangnya kenapa sampai 8? Kita kan ada 7 saja. 7 lapisan bumi, 7 lapisan langit. Dan bintang ada berapa? Emangnya ada 8 saja bintang? Ada 8 sih. Kenapa ada 8? Saya tidak paham. Tolong explain. Saya tidak tahu explain. Kamu kan usahawan, kamu entrepreneur, yeah. Jadi kayak gitu. Emangnya kamu mau tarik itu apa business partner? Yeah. So emangnya kamu kena kuat ke mempromosi produk lo yang gimana kok sih? Harus bagaimana dorong mau join partner dengan lo? Lo sendiri tidak yakin dengan produk lo kayak gitu ya? Yes, produk apa kamu jual? What kind product you sell? Produk. Semualah kencing manis. Produk kencing manis itu. Apa maksud kau ini? Macam-macam. Bukan, itu kencing manis bukan produk, itu penyakit. Oh, maksudnya kayak gini, maksud kamu kayak gini, saya paham sudah maksud kamu. Produk kamu yang untuk mencegah daripada kencing manis kayak gitu ya maksud iya kamu. Sih. Oh, salah guys, tolong maafin dia yang sudah berusaha begini kayak kenapa gitulah. Sampai Indonesia kayak gitu. Kan kamu dari Jawa, ke Sabah terbang ke sini mencari bisnis partner kayak gitu. Bugis, saya lupa. Astagfirullahaladzim. Iya. Kamu jangan silap kok menyebut itu produk. Macam mana? Tengok kakak tuh ketawa. Itu produk bukan produk untuk penyakit kencing manis. Mana mungkin orang membeli itu produk kencing. Produk dia. Tiens. Ya. Itu nama produk Tienska, itu nama produk atau nama company? Itu nama company. Oh, company. Yes, itulah saya cakap. Yang omongnya yang benar, yang details kok sih. Sini ramai kok penonton juta-juta. Rasan. Iya, betul kok.
Ah, produk kamu yang boleh mencegah daripada kencing manis gitu. Lagi apaan? Yang ada yang untuk perempuan punya, untuk kasih pit, kasih tegang. Oh, gitu. Yang kayak gitu ya. Itu namanya UV. Unimon, you untuk perempuan UV. Bukan. Apa itu? UMS. Unimon, apa? You woman. Ah, woman. You woman. W-O-M-A. You apa? Woman. Wonder you, woman. You apa? You marah? You. U-M? U-M-S. U-W-O-M-M. U-W-O-M-E-N. Sudah orang cakap. Apa? Itu perempuan lah maksudnya. Oh, yeah. Human. Human. Kau kan sudah diperbetulkan mau lagi dieja-eja kayak itu gitu. Itu sih, itu untuk perempuan. Sudah sayangnya. Ya, you woman. Untuk kasih you tegang, woman. Ya bang. Untuk kasih tegang semua perempuan punya. Lepas itu dia kasih besar. Ini untuk orang yang sudah untuk sudah berumah tangga tadi kan. Memangnya macam bunyinya macam untuk orang yang sudah berumah tangga itu. Orang bujang yang kasih tegang bagai apa? Ya, orang bujang pun boleh. Iya kah? Dia mengatur gitaran haid untuk sang gogot. Oh. Lepas tu awet muda, setelah sampai 60 tahun boleh. Awet injari. Muda? Ya, awet muda. Gue juga enggak pakai apa-apa. Emangnya masih juga awet muda? Kedengar sih, awet muda lepas tu melambatkan mini pos. Orang sama mini pos? Ya, melambatkan mini pos. Apa itu mini pos? Orang kan kadang-kadang cepat mini pos, ini tidak. Dia kasih lambat. Mini pos ke mana pos? Tidak apakah para belajar dari kesilapan itu anda lebih baik. Lebih baik. Pos. Lepas itu. Iya. Tidak apa. Lepas itu. Itu rasa pelik mini pos. Apa yang mini pos? Menepos. Kalau kau cakap minimarket saya boleh terima. Minimarket. Monopos. Oh, emangnya yang tidak boleh anu sudah kita height dia sudah berhenti kan? Nah, emangnya kalau orang tuh kalau ada masalah kesehatan bagaimana? Masalah yang ada penyakit sepertinya kencing manis. Ah, itu boleh sih, itu perempuan saja boleh minum, lelaki tak boleh minum. Oh, itulah namanya you woman. Itu untuk perempuan. Ya, itulah maksudnya you woman kan? Hmm. Kan? Kalau orang dia kasih ketat lubang. Kau ni kapara, saya ini bujang ini kapara. Kau bujang, orang yang sudah berkawin. Astagfirullahaladzim. Ayolah kita open minded kan, sebab kita nak berniaga kan. So guys, kalau nak dapatkan you woman, boleh dapatkan dengan kapara. Okay, dengan harga guys. Berapa kapara? Itu harga. Harga berapa tunan? Yang mampu bilik? Itu mampu bilik dia harga. Tunggu kau mampu bilik kan mantu. Mampu milik. Terkena pada gigi aku ini. Okay, mampu milik. Saya ingatkan mampu bilik. Ya, dia 180. Berapa botol? Itu 60 biji saja. Oh, itu pil kapil. Oh, itu pil. Okay guys, dia punya ubat ni berbentuk pil. Berharga RM108. 180. Ya, 180. Berapa biji? Kalau 60 biji pil. Ya, 60 biji. Guys, kalau member guys 169. Ada diskaun lah RM11. So why not korang jadi member Kapara kan, business partner pun boleh. So kalau korang punya sel makin tinggi, maka anda akan boleh melancung travel ke luar negara, seluruh negara. Bagi siapa yang kaki travel, boleh cuba-cubalah nasib dengan Kak Para Diva. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam guys. Ceda mau balik. Itu saja daripada kita laporan hari ini malam ini. Tinggal aku sih ini bukan kepara. Aku post juga nih kepara. Jangan kau risau kepara. Nanti saya tolong post karena kamu sini kepara. Tolong ini kepara ini.
Kalau ada silap-silap dia tuh punya pronounce itu masalah lah tuh. Ada masalah. Itu dia punya guru-guru saja itu kan, supaya anda terhibur bilang kepada betul kan. Oke, oke, bye bye. Ini MK, ini ada MK nih. Ini no, kira. Assalamualaikum.